ATP Dejel 125cc pelek racing, dan ini versi Matic-nya ya. Mesinnya sih masih sama, mesinnya seperti mesin 125 yang manual, yang semi manual, yang pakai transmisi 1, 2, 3 maju, 1 mundur. Ini lebih tepatnya sih kalau menurut saya disebut Matic juga, mesinnya seperti mesin motor bebek ya. Tapi karena pengoperasiannya hanya maju mundur saja, maju ke depan satu speed, mundur satu speed. Jadi banyak yang mengapresiasi banyak yang menyebutnya itu ATP 125 Matic. Padahal kalau menurut saya ini ATP semi manual satu speed. Ya, itu tepatnya. Oke, dan ini ATP 125 Dejel ini dengan tampilan grill model keren, model baru, lampu juga model lampu LED baru, dan ini tampilan digital speedometernya juga keren. Jadi seperti ini, nanti kita mau coba nyalakan. Ini juga sudah menggunakan handguard. Ini sudah pakai handguard ya, gasnya gas putar. Dan ini pakai pelek racing, ring 8. Kita mau coba tes dulu ya. Maju, tinggal injek ke depan. Nah, seperti itu. Mundur, tinggal injek ke belakang, ke netral, langsung ke mundur. Jadi bedanya dengan yang 125 cc semi manual itu, bedanya itu kalau yang semi manual, yang Dejel satu lagi itu 3 speed majunya, sama diinjak di kaki. Ini 125 cc ya. Kita coba tes dulu ya. Nah mundur. Lampu sein juga sudah pakai nih. Kita coba dulu ya. Sebelum di packing sebelum dikirim. Ini kelebihannya menurut saya sih lebih empuk ini. Suspensi joknya empuk. Kita coba tes ya, malam-malam nggak apa-apa lah. Kita coba tes dulu ya. Kenceng nggak? Ini kenceng juga ternyata. Saya sih cocok juga nih kalau buat bermain di tempat wisata, jadi nggak ngoper-ngoper banyak. Tenaganya lumayan meskipun satu speed. Gitu ya, jadi menurut saya sih ini kalau untuk jalan nanyak-nanyak dikit kuat aja. Jadi bedanya itu hanya transmisinya itu percepatannya satu speed ke depan, satu speed mundur. Oke, dan ini ATP 125 Dejel. Yang ini sudah dipesan oleh salah satu customer saya yang ada di Mandailing Natal, Sumatera ya. Kita langsung packing dulu. Dan ini kunci kontak pakai remote. Dan ini di sini ada engine cut-off ya. Ini kalau misalkan ini nih, kamera tolong. Ini kalau misalkan copot, ini kasih tahu buat para penonton, ini safety ya. Ini kalau misalkan dicopot gini, ini mesin mati, jadi ini harus terpasang. Ini maksudnya, ini kalau buat anak-anak main ATP, maksudnya itu gini, ini diikat ke tangan ke sini. Jadi kalau misalkan ini anak-anaknya itu eksiden jatuh, ini ketarik, nah ini pasti mesinnya mati, nggak akan nyala terus, itu ya. Oke, nanti kita mau copot dulu kabel aki yang ada di bawah jok. Ini ada spionnya juga ya, kita langsung packing. Kita kirimkan ke ekspedisi JNT Cargo. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
came to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams. Oke ya, proses packing TV 125 Dejel versi Matic ini akan dikirim ke Mandailing Natal, Sumatera Utara ya, buat Bapak Effendi. Ya, ini sekarang akan kita berangkatkan langsung ke ekspedisi JNT Cargo. Karena kebetulan kita hari ini mau kirim juga ini ke daerah Ciamis, Mini Trail PCKBD, 2 tak mesin tarik ini akan kita kirim ke wilayah Ciamis, jadi sekalian kita kirim ATV ini ke JNT Cargo. Oke, nanti resinya kita kirimkan via WhatsApp ya ke Pak Effendi. Terima kasih Pak Bos dari Mandailing Natal yang sudah order ATV-nya. Terima kasih semuanya, nanti kita langsung berangkatkan saja. Thank you. We all want things, but what you gonna do for, how you gonna move for, what you gonna be, and do you believe, we can do anything. What you gonna do for, how you gonna